cowok ini masuk surga guys, tapi dia trauma nih sama surga, dan ternyata itu karena ini guys. Jadi cowok ini kan baru aja tuh guys meninggal, nah arwahnya itu kan menuju surga. Nah gak lama sampai nih kan di surga, dia udah seneng banget tuh. Tapi sebelum masuk dia kan harus tuh ngambil nomor antrian, dan ternyata antriannya itu panjang banget. Ya mau gak mau dia harus tetap dong ikut antrian. Setelah menunggu lama sampai dia ketiduran nih kan, akhirnya dia sampai nih kan. Dan begitu dia mau melangkah masuk, ternyata dia diharuskan buat tanda tangan kertas yang banyak banget gini. Selesai deh tuh kan, tapi dia lanjut nih guys harus tempel kertas yang lebih banyak lagi. Ya akhirnya selesai juga nih, dengan rasa haru dia pun berlari nih guys menuju gerbang surga yang indah. Tapi guys dia udah ditunggu nih guys sama kertas pendaftaran yang tinggi banget menggunung gini loh. Karena kesal dia berontakkan ke malaikat ini yang buat dia dilempar tugas ke neraka. Gak taunya begitu sampai neraka, kertas-kertas yang banyak banget udah menunggu dia tuh. Duh kalau kalian pilih mana nih guys, surga atau neraka? Yang pilih surga, like video ini, kita sama.